Dan salah satu kehebatan dari baca Al-Quran adalah Quran itu ketika dibaca tidak pernah bosan. Silahkan cek, ada yang pernah bosan baca Al-Fatihah? Tidak. Padahal sehari 17 kali pak. Sehari 17 kali. Tunjukkan pada kami buku mana saja, bacaan mana di kepercayaan yang lain, biar cek baik-baik. Baca 17 kali dalam sehari. Kalau tidak bosan, silahkan tes. Bosan. Itulah bedanya, kalau bukan firman Allah, mustahil ada yang begitu. Gak ada yang bosan. Gak ada yang pusing. Ustaz, saya sakit kepala Ustaz. Kenapa? Baca Al-Fatihah. Gak ada orang pusing, orang bosan baca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari. Itu luar biasa. Kalau bukan firman Allah, mustahil begitu. Dan hebatnya, lihat gini. Ini ada handphone. Ada tulisan Cinanya. Dibaca gak? Kenapa? Tidak ngerti. Quran gak ngerti, masih mau dibaca. Apa semua yang baca Quran tahu isinya? Tidak. Dan mau belajar lagi untuk baca.